Bentalnya merah juga tuh, Masih bisa diselamatkan. Masih bisa jadi satu geng ya. Tapi Ki, kenapa sih hari ini kayaknya capek? Ya agak hoyong sih karena habis bimbingan. Bimbingan skripsi. Bimbingan skripsi. Enggak dong, bimbingan tesis. Tesis ya, S2. Tapi ngomongin soal pernikahan pasti ya. Iya, langsung dibuka. Kita serahkan kepada senior kita. Ijab kabul belum, gayanya ngomong pernikahan ya. Gitu ya. Tapi kalau sebelum ijab kabul kan panjang prosesnya, ya nggak sih? Misalnya kayak persiapan dan segala macam. Persiapan itu. Tapi sebenarnya seribet itu nggak sih persiapan untuk nikah? Apalagi katanya kalau nikahnya sama orang Aceh atau nikahnya di Aceh tuh ribet gitu. Tapi sebenarnya yang kalian mau tanya, kalian rasain kayak belum ya, gimana gitu. Tapi sebenarnya kalian berdua sih. Atau yang kalian lihat lah, yang kalian lihat kayak mungkin kakak, tetangga, saudara gitu. Ribet enggak sih untuk nikah di Aceh ini sendiri? Sebenarnya kalau dalam agama sama aja kali ya. Misalnya agama Islam. Aku copot deh. Cermin ajaibku. Copot ya. Sorry. Nanti kita beli lain ya. Yang lebih kecil. Kalau misalnya di Aceh sebenarnya, kalau dalam agama kan sama, agama, sama kan. Kalau nikah itu ada pasangan, terus ijab kabul ada mahar gitu kan. Tapi kalau misalnya ada saksi gitu kan. Kalau dalam adat itu kan banyak tuh, ada prosesi bogacala, misalnya cahar atau cahrot dulu, misalnya kan juga gitu kan. Banyak hal yang harus dipersiapkan gitu, nggak cuma mental aja. Berarti sebenarnya yang bikin ribet adalah adat kali ya. Adat karena. Prosesi adat ini sih mungkin yang bukan ribet tapi lebih kayak panjang stepnya gitu. Ada ini dulu itu dulu, tapi yang memang harus kayak gitu, apalagi kita tinggalnya di Aceh gitu. Tapi kalau kita mau lihat lagi ribet, kalau untuk prosesi adat yang ribet itu kan sebenarnya perempuan. Kenapa perempuan? Iya, karena kan kayak pakai inai kan laki-laki enggak. Oh iya sih. Terus kayak ada pengajian misalnya. Di itu rumah kan di rumahnya perempuan. Laki-laki enggak ada kan pengajian itu kan? Enggak ada, kita udah ngaji sehari-hari. Okay. Tapi kan maksudnya kan mahar itu dipersiapkan kan? Dan itu butuh biaya gitu. Oh iya. Kan biar mikir maharnya gitu. Dengan harga emas yang fluktuatif ya. Enggak fluktuatif lagi, tetap sekarang. Harga tetap naik ya. Tetap naik gitu. Iya, jadi memang kalau perempuan mungkin ribet di prosesi ya kan, kayak semuanya itu dijalani oleh calon pengantin perempuan gitu. Tapi kalau laki-laki ya dalam dana sih, persiapan mahar itu tadi ya. Mental dan dana. Dua aja. Syaratnya mental dan juga dana. Jadi kenapa sih kita merasa selalu melihat kayak jadi laki-laki itu susah ya gitu. Apalagi di Aceh. Merasa demikian susah. Lumayan sih. Tapi kalau dapat pasangan yang kooperatif kayaknya enggak. Dan karena juga kan gini, kalau misalnya nikah itu kan enggak cuma misalnya laki-laki dan perempuan, tapi kan keluarga antara keluarga juga kan. Nah, seringnya nih kalau misalnya keluarga dari kabupaten ini sama kabupaten ini nyatu tuh, sinkron, enak. Nah, tapi kalau misalnya udah kabupaten ini sama kabupaten yang lain, nah itu biasanya ada kemauan sendiri juga gitu kan, yang dua-dua adat itu harus dijalankan gitu. Harus mengkawinkan adat itu. Iya. Kalau misalnya beda daerah ya. Jadi enggak cuma pasangan aja, orang tua, tapi adat juga. Rifki sama calon pasangan ini orang mana? Sama sih, Banda Aceh juga. Jadi enggak seribet itu ya. Terlalu ribet. Tapi memang ada kadang-kadang kayak apa ya, mungkin ego dari masing-masing keluarga, bukan pasangan. Jadi kayak keluarga yang maunya di adat kita tuh ada yang kayak gini, sedangkan di mereka kan enggak ada gitu. Tapi tetap mau harus selalu ada, kayak yang Rifki bilang tadi, kayak semuanya dua-dua pihak itu mau adatnya itu sesuai seperti biasanya gitu, tetap mau diadakan juga gitu. Nah, mungkin hal-hal yang kayak gini bisa mungkin kalau dibicarain baik-baik,
ketemu titik tengah yeah. gitu kan. Apalagi kan kadang-kadang kalau yang nikah itu anak pertama. Betul. Yeah. Anak pertama ini kayak dia ini adalah titisan, bukan titisan enggak tuh. Tapi dia ini adalah turunan dari kemauan-kemauan orang tuanya itu ada di acaranya dia yeah, gitu. Yang bener. Mungkin tidak tercapai di kedua orang tuanya karena saat itu. Perdana ya. Perdana. Jadi biasanya anak pertama ini yang jadi tumbalnya wow. gitu. Itu ya kan? Valid sih karena langsung speak up. Ini anak pertama nih, anak pertama. Coba gimana gimana. Jadi keluargaku ini salah satu contoh yang mungkin enggak mau diambil itu adalah adat pesiju gitu. Tapi pasanganku apa ya, enggak terlalu beradat juga, cuman akhirnya mengalah untuk oh ya udah kalau memang enggak mau adat pesiju gitu. Kita ikut keluarga Safer kayak gitu. Iya. Keputusan mungkin itu yang ya, kayak gitu. Kayak Rifki bilang tadi kalau kita ketemu sama pasangan yang pasangan dan keluarganya yang apa kooperatif gitu. Jadi itu enggak akan jadi satu masalah baru. Betul. Gitu ya. Bukan menjadi hal yang apa ya bisa dibilang pemicu masalah-masalah yeah, yeah. yang ada yeah. gitu. Nah. Jadi memang benar-benar bisa diomongin aja gitu. Itu dari tika waktu menikah dulu yang kan ceweknya tuh yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga nih? Yang pertama itu kan di antara kita kan yang paling udah menikah itu kan ya. Tika. Mau disebut gitu. Namanya juga enggak? Tika. Iya. Enggak ada nah, kebetulan kalau Tika ini kan berbeda dua adat yang berbeda. Maksudnya Tika dari Tika Aceh, adat suamiku tuh Padang. Oke. Iya, tapi mereka tuh nggak iniin adatnya gitu, nggak mengharuskan diadain, jadi kayak mereka ikut aja gitu, jadi nggak ribet. Nah, jadi ada memang kedua keluarga yang berbeda adat, yang memang dua-duanya harus dilaksanakan adatnya, ada yang memang enggak kayak aku contohnya. Jadi memang ikutin adat Aceh aja udah gitu. Jadi ketika acara atau pesta di rumah suami gitu, di rumah yang laki-laki. Kita tuh pakai apa ya istilahnya bukan ada tapi kayak kita cuman kebayaan pas aja. Tuh ya? Iya, cuman kebayaan aja. Pak cowoknya. Iya, jadi enggak pakai baju adat yang satunya gitu, enggak pakai baju adat Padang. Jadi kayak memang ya udah kita cuman kebayaan atau aja. Atau mungkin karena cowoknya ya yang Padang. Iya. Atau ceweknya. Tapi kan rata-rata harus... ada yang mau dua-duanya iya, harus gitu. Ada dua-duanya harus. Jadi kayak enggak ribet ya kalau beda suku ya. Cuman aku sempat kirain mungkin Tika yang lamar cowoknya karena Padang. Karena Padang gitu. Enggak. Oh, itu ya? Dia kalau Padang kalau enggak salah dia misalnya Padang mana itu yang kayak gitu. Oh, ada bagiannya lagi enggak semua ya. Semua Sumatera Barat kayak gitu. Ada daerah-daerahnya lagi yang memang laki-laki itu dibeli gitu. Tentu saja aku tidak mau. Kalau ya. Padang Tici. Beda. Beda kalau Padang Tici katanya dapat rumah loh ya, Sigli Sigli gitu. Sigli apalagi makin mahal ya makin tinggi maharnya itu si ceweknya tuh harus sediain apa gitu lain, kasih gitu. Sawah ya tapi mau se adat apapun itu mau adat manapun itu tetap yang paling galau adalah laki-laki. Iya, kan? Mahar kan. Karena mahar itu tadi ya. Itu gitu kan mahar ini enggak ada standar atau patokan yang pasti gitu kayak harus segini gitu kan enggak ada. Walaupun memang sudah dikatakan dalam apa misalnya kayak ya Al-Qur'an dibilang bahwa kan sebaik-baiknya perempuan adalah yang maharnya direndahkan gitu kan. Tapi balik lagi ya karena adat dan lain-lain sehingga ada proses negosiasi di situ gitu kan. Jadi yang tetap galau adalah laki-laki karena memang harga emas pun saat ini kan sudah semahal itu. Ini kita ngomongin soal di Aceh kali ya. Mahar orang Aceh juga lumayan ini. Kan. Karena kan mahar orang Aceh itu kan pakai mayam emas. Kalau di luar kan mungkin masih kayak gram-gram gitu ya. Uang tunai gitu ya. Iya uang tunai atau benar-benar yang ya, uang tunai. Gramnya 3 gram tapi plus gedong. Gitu. Plus gedong plus mobil. Iya berarti benar ya kalau misalnya di Pulau Jawa gitu. Katanya kalau misalnya acara pernikahan itu resepsi itu yang nanggung itu si cowok gitu ya. Karena maharnya udah rendah gitu ya. Iya, aku dengarnya kayak gitu. Makanya yang kejadian yang enggak tahu nih, enggak tahu, kita enggak tahu. Yang kejadian yang mana? Temen aku. Iya. Saya dia tuh kayak gitu dia gagal nikah. Gagal karena enggak mau tanggung biaya. Dia gagal nikah itu tapi dia udah ngabisin uang DP untuk gedung. Gedung dan catering itu. Okay. Aku mikir kan loh, kok kamu yang bayar gitu kan kamu cowoknya. Ya kalau kami tuh di sini tuh kami yang bayar gitu. Terus bagus juga jadi cewek kalau kita kan di sini kita ya mikir mungkin acaranya ada kan. Intalinto, intadara. Kan buat kegiatan kan? Acara di rumah kan. Paling mikirnya untuk habisin uang untuk itu aja. Tapi ya, kalian kepikiran enggak sih kayak sekarang itu kayaknya fenomenanya tuh udah pada tunda-tunda nikah gitu enggak sih?
Tunda. Ya, maksudnya kayak pada tunda nikah karena persiapan finansialnya tuh belum mencapai target. Yeah. Jadi mungkin karena dulu yaitu tadi mahar dan segala-galanya tuh masih murah gitu, masih mudah dijangkau juga, kayak ya udah umur berapapun masih bisa nikah. Kalau sekarang tuh kayak nanti dulu ya, kita benar-benar nabung dulu gitu. Sehingga sekarang rame yang kayaknya cewek-cewek tuh bukan standarnya lagi deh nikah di umur 25 gitu kan. Kayak udah banyak juga yang nikahnya di umur di atas itu gitu, 28 kayak 30 gitu. Ada karena memang selain dia mungkin udah seru sama karirnya sendiri, ada gitu, atau juga karena nungguin. Dan gak ada laki-laki yang cowoknya mapan. Si cowoknya ini mapan gitu. Karena memang kebutuhan semakin ke depan kan juga makin mahal gitu. Apalagi cowok ini gak sih punya kewajiban untuk mempersiapkan rumah untuk istri. Bener. Ya kan? Harus bikin biaya KPR lah. Episode kali ini, episode ini benar-benar bikin Rifki. Iya lagi. Jadi setelah episode ini dijamin overthinking kan. Tapi kalau dari Safir kan termasuk yang mau merencanakan juga nih kan. Maksudnya dari sisi perempuan itu biasanya persiapannya apa aja tuh? Persiapan yang pertama kesehatan sih ya, karena kita perlu cek kesehatan juga, perlu suntik ini suntik itu, terus juga udah banyak banget nih harus minum vitamin E lah, vitamin apalagi supaya mencegah yang gitu-gitu ada di edukasi nggak sih? Iya, ada edukasi, ada ya kan? Okay. Juga terus karena anak pertama juga ya, yang tentunya finansial untuk bikin acara gitu ya, karena ya begitulah anak pertama gitu. Kita kan mikir ini ya, serba mau ikutin kemauan orang tua, tapi biayanya juga harus ada. Oh iya, benar. Kalau Safir adatnya adat mana? Adat Banda Aceh. Banda Aceh, ya. Banda Aceh gimana tuh? Gimana ya? Ya, kan beda secara lagi, umum Aceh. Banda Aceh dia nggak spesifik banget ya. Rifki, aku nggak nanya itu sih. Kan itu, ini yang persiapan nikah. Ya. Ini yang udah nikah. Nikah belum ya? Kalian dua. Oh, tapi kemarin, Ida kemarin gagal gitu. Jangan diomongin di sini. Tapi ini ada loh di apa, di berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2004 itu angka perkawinan di Indonesia itu menyusut dalam 3 tahun terakhir. Nah, itu tadi yang kita bilang tadi kan. Makin rame yang tunda-tunda nikah juga. Jadi, gitu karena persiapan finansial sih lebihnya, itu mungkin kalau gitu. Finansial dari segi cowoknya, dari ceweknya juga. Cewek juga loh sebenarnya. Dari, ya secara finansial ada juga karena trauma. Gini, sekarang, nah kalau Tika ngeliat itu kayak ada mulai pergeseran gitu ya. Jadi nggak cuma cowok, cewek juga mempersiapkan finansialnya loh. Iya, benar. Jadi nggak melulu calon suaminya aja gitu. Jadi perempuan juga, makanya mungkin menunda-nunda nikah ini kan datangnya juga dari perempuan biasanya gitu. Kalau perempuannya belum oke, ya gimana sih cowoknya mau maju gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Bisa jadi juga karena trauma, gitu. Jadi beberapa hal yang apa ya, memicu trauma dia, trust issue juga mungkin dan lain-lain, sehingga ya udah tunda dulu, Perceraian di Aceh juga. Iya, tingkat perceraian di Aceh juga lumayan ini. Kayaknya dari COVID kemarin, dari apa kemarin ya? Dari tahun berapa kemarin itu kayak nggak cuma di Aceh deh. Di Tika juga baca keseluruhan ya. Iya, hampir keseluruhan tuh. Kompak ya kalau masalah itu. Ya. Jadi nggak kita pisah tanggalnya tuh. Pisah tanggal berapa nih rencananya gitu? Bro, jam tanggal berapa pisahnya bro? Iya, nggak biar sekali aja bro gitu. Nanti kalau sidang ketemu ya bro gitu kan. Memang sudah direncanakan gitu, dan hal-hal kayak gitu yang menjadikan juga perempuan-perempuan ini jadi takut untuk menikah. Kayaknya kan misalnya kan kalau mikir tuh kalau awal-awal menikah tuh asik nggak sih kayak gitu, asiknya tuh mungkin di bagian ini ya, mungkin di bagian kalau cewek-cewek nih serunya pilih seserahan, jadi ratu semalam, bingung tapi seru tentang beli seserahan yang banyak gitu kan, terus maksudnya kayak ada tipe-tipe yang kalau seserahan itu ada yang dibelanjain sama mertua, ada yang belanja sendiri kan. Nah, itu balik lagi ke kebijakan masing-masing. Betul. Keluarga gitu maunya seperti apa. Jadi nggak ada keharusan. Kalau dulu mungkin zaman dulu dari pihak laki-laki memang yang belanjain, karena kan memang langsung semua. Mereka yang belanja, mereka yang bawa gitu. Kalau sekarang kan mungkin udah lebih modern, jadi kayak ya udah belanja sendiri aja yang pasti kepake. Lebih karena pasti dulu banget. Yang orang zaman dulu pas dibeliin malah banyak nggak kepake sama sepatu perempuannya, yang salah keluar sepatu lah, ya kan. Yang salah
ukuran lemah, pakaian dalam, iya, iya. Ya kan? Atau istilahnya kayak misalnya seleranya nggak cocok, iya, gitu, atau warna-warnanya terlalu jreng. Itu bisa gitu. Jadi konflik, muncul konflik baru lagi. Hmm. Ini ukuran sepatu siapa yang dibeli? Iya kan? Iya, mantan yang mana? Iya. Tanya-tanya. Kan kamu tahu ukuran sepatuku ini, kenapa jadi ukuran sepatu? Karena yang beli mamanya. Iya, jadi itu jadi muncul konflik baru. Kenapa warna hijau? Kamu kan tahu aku nggak suka warna hijau. Jadi ini warna kesukaan siapa, gitu kan? Jadi kayak. Jadi konflik-konflik baru ya bisa muncul. Iya, untuk orang-orang yang memang nikahnya sudah konflik. Iya, untuk iya. Cewek-cewek pikmi kan, cewek pikmi ya bisa banget kan jadi kasus baru gitu. Jadi kayak aduh udah deh, udah mending beli sendiri aja gitu. Jadi mungkin itu serunya untuk kita yang perempuan. Iya, iya. Tetap aja gak seru buat laki-laki ya dong. Karena dia yang beli, apa yang transfer kan. Aduh. Laki-laki yang penting banyakin dana aja. Iya. Yeah. Semangat ya Rifki. Akun dana nih maksudnya. Akun dana mah banyak saldonya yang gak ada. Tapi kalau misalnya, kalau Safer yang akhirnya memutuskan untuk menikah. Kalau cowok misalnya kan. Kita ada taraf maharnya ada gitu, udah kekumpul, terus kita udah punya pekerjaan nih. Tapi kalau di cewek kayak gimana? Ini khususnya kita ngomongin di Aceh gitu ya. Kalau Safer sendiri gimana nih? Oh, aku udah siap nih menikah. Terlepas dari punya pasangan ya. Kan udah pasti kan. Karena siap nikah. Oh, semangat. ada yang udah siap nikah tapi enggak punya pasangan. Ada. Ya, ada yang udah beli. Udah siap ke punya anak sih. Iya, tapi enggak punya pasangan. Nikah belum. Punya suami. Ada yang udah siap-siap bridesmaid tapi pasangannya belum ada. Jadi guys, daftar bridesmaid tuh udah sepanjang udah ini, ada, tapi ya. Calonnya nggak ada gitu. Jadi gimana aja? Bridesmaid aku tuh ada 28 ya. Orang. Ketahuan kan siapa? Aku tuh nyatet biar nggak lupa nanti bestie aku. Walaupun suaminya ya, mana masih tahu ya siapa. Iya mana tahu sekarang masih bestie tapi berapa tahun lagi nggak iya. Bestie lagi. Iya benar. Tinggal dikurangin aja. Oh, dikurangin langsung. Gimana Safer? Gimana Safer? Kalau Safer tuh mama apa merasa siap itu gimana? Siap karena ketemu pasangan yang tepat, pertama. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu ya dia tepat atau enggak. Aduh jangan gitu dong. Iya, aduh di setan. Semoga. Gitu kan. Terus, yakin aja gitu ya sama yakin. Dia. Terus juga ya secara mental, kemudian orang tua juga sudah mendesak. Aku sudah umur segini, aku sudah waktunya menikah. Umurnya berapa? Safer umurnya berapa? Aku seumuran kita. Basi-basi ya, sekitar senanya gitu. Sekitar 35 lah ya. Gitu lah, gitu kan. Muda sekali ya Anda. Masih muda aku, masih emot-emot. Terus aku mau bilang apa lagi? Udah lupa nih. Enggak tadi kan gara laki-lakinya. Terus ya karena orang tua juga dan maksudnya ini tidak hanya tentang paksaan orang tua tapi secara pribadi mentalnya juga sudah siap untuk ke arah sana. Ya. Berarti mentalnya sudah siap digempur gedebang-gedebung bahtera rumah tangga. Bahtera rumah tangga insyaallah. Sudah siap ya nanti ke depannya jika ada masalah gitu. Yeah. Jangan dong. Jangan itu dong yang di kedepan kan. Dia emang enggak senang orang tua. Iya nih. Enggak, soalnya kan di dalam rumah tangga itu pasti ada masalah. Memang tapi bukan itu yang dikedepankan. Enggak, maksudnya enggak usah doain gitu orang gitu. Dia pertanyaannya tuh kayak tadi udah siap dong dengan coba budian gedebang gedebum di bahtera rumah tangga itu aja bukan siap dengan masalah-masalah dalam menenggak gitu ya kalau misalnya ada masalah gitu. Mimpi. Jangan. Terus juga kalau misalnya cowok-cowok itu kan lagi heboh juga kan video-video yang kayak hai gue Italia wa Aceh. Jadi istilahnya akhirnya mau cari orang luar yang katanya dia mau cari orang lebih murah. Mahar gitu. Lebih murah. Orang Aceh itu mahal-mahal kan. Maharnya tapi enggak bisa masak. Kok anjing icro. Oh gitu. Maharnya tinggi itu. Gimana ya Aceh? Maunya tuh tinggi gitu kan, tapi nggak mau bangun tidur kayak tuh bangun tidur susah gitu. Gitu. Dia nyarinya emang agak spek ke bapak. Iya, nyari istri apa nyari pembantu? Iya, dia bayar apa? Bahasa itu dia bayar di awal ya. Iya, untuk seumur hidup tuh. Deposit dia, deposit bibi di awal gitu untuk seumur hidup. Gitu. Itu sih yang kadang-kadang jadi perempuan juga jadi takut milih laki-laki yang orientasinya seperti itu, patriarki ya. Patriarki. Sama kayak kan kalau lagi hits itu sekarang yang perempuan juga sempat kan kayak pas kenalan orang Aceh langsung. Oh iya ada tuh TikTok ya. Iya, jadi kayak begitu salaman. Jadi kayak ada ini juga abis itu ada apa sih kayak bayangan nanti dia akan hidup seperti apa kayak gitu akan dijadiin bibi akan gitu-gitulah. Jadi kayak keras gitu. Begitu salam
langsung karena dilepas gitu. Kadang semua laki-laki aja seperti itu. Tidak semua laki-laki. Boleh ya, hari ini enggak usah dangdut ya. Kamu biar kecil banget. Enggak jadi. Boleh. Semua laki-laki menghibur diri. Enggak semua laki-laki kayak gitu. Ya. Banyak laki-laki di luar sana. Masuk Rifki gitu ya. Anting-anting. Lebih parah. Enggak, maksudnya kayak misalnya yang pikirannya udah terbuka. Maksudnya kalau terbuka. Terbuka. Buka dong otaknya, buka dong ya. Lebih ke misalnya kayak apa namanya kalau dalam rumah tangga itu kolaborasi. Asik, kolaborasi enggak tuh gue. Jadi setiap mau cuci piring. Iya, iya. Sama saya kita nyuci piringnya sama. Gitu. Dia yang sabunin gitu dia. Aduh, kalau aja emang seindah itu ya. Iya, gitu. Kalau aja semua laki-laki tahu untuk membantu istrinya gitu ya. Seandainya ya gitu ya. Iya, kolaborasi kayak misalnya yang perempuannya taruh nasi, yang makannya cowok gitu. Iya. Itu lu servis ya. Enggak gitu sama ya. Ya kan kolaborasi. Kenapa enggak cowok-cowoknya kepikiran untuk self service ya? Iya. Kenapa harus selalu sendiri? Iya, sendiri. Coba terapkan terapkan pengalaman-pengalaman sebagai anak kos itu ketika sudah berumah tangga ya tetap seperti ini malah pas sudah berumah tangga makin manja. Iya ya, benar. Iya. Padahal ngekos kan sebelumnya. Iya. Tapi dia tuh kan punya teman tuh kan, dia tuh kantoran gitu kan. Dia dari apa? Emang dari SMP itu udah masuk pesantren kan. Oh, kira udah ngantor dari SMP. MSN dari Alia gitu, kuliahnya juga ngekos. Terus kerja. Terus dia tuh enggak mau dapat istri yang kerja juga. Dia memang cari istri yang kalau bisa tuh yang ya ibu rumah tangga aja yang bisa mengurusinya gitu, ya kan punya pilihan ya. Karena kenapa? Ya karena aku nggak pernah diurusin gitu. Jadi wajar ketika dia jadi seorang suami dia tuh diurusin jadi bayi gitu. tapi memang besar, kayak gitu nggak sih Ki? Maksudnya kalian laki-laki memang sebenarnya tujuan kalian salah satu orientasi kalian tuh menikah tuh memang untuk diurusin atau gimana sih? Kalau aku nggak sih. Ini kan paling kayak dia ngomong si paling suami idaman. Ini kan ada ditonton ya, Rifki ngomong kayak gini. Karena calon istri nonton. Karena tanggal tinggal berapa hari lagi daripada batal, mending kita mencuri aja. Jadi kan kita menjaga lisan, supaya tidak. Nanti jangan, oh ternyata nyesel gitu. Selesai jalan. Kita kan belum mulai nih ceritanya nih. Belum mulai tapi udah berakhir. Kalau menurut saya sih yang paling penting ya kayaknya bukan masalah mau diurusin, tapi lebih ke. Awas nih kalau nggak lucu. Waduh, padahal serius loh. Lu siapa yang serius ini? Oh iya serius. Aduh, kalau calon istri nonton soalnya ini. Kayak misalnya pengen ada temennya gitu, jadi pengen ngelakuin apa-apa tuh bareng gitu. Iya, sama orang kesayang. Tua sekali ya orientasi dia. Maksudnya biasa tuh yang gitu-gitu jawaban dari orang yang udah menikah kayak 15, 20 tahun. Kita tuh ini menikah sudah memikirkan untuk itu. Iya, maksudnya kita tuh menikah teman hidup intinya kan. Butuh teman ngobrol gitu. Menikah tuh isinya ngobrol gitu kan. Biasa tuh yang udah nikahnya udah lama gitu. Karena juga kan biasanya kita nyari pasangan tuh yang nyambung gitu kan, yang kayak pernah kita bahas sebelumnya yang selera musiknya sama ataupun hobi kesukaannya sama gitu. Karena kadang-kadang ya kalau ada sih orang yang selera musiknya beda tinggal serumah tuh kan kayak dia putar lagu ST12 misalnya. Dengan kearifan lokal itu Melayu ya, lah ya, Melayu. Sedangkan kita tuh yang top 40 misalnya kan, itu kan agak-agak kebanting Mbak Budi bambu-bambu juga itu. Kan gitu. Tapi gak apa-apa sih kalau asal bisa saling menerima dan saling menikmati. Jangan-jangan yang top 40 ini akhirnya benar-benar bisa menikmati nih lagu-lagu Melayu ya. Berarti yang sekarang ini sefrekuensi gitu sama Alhamdulillah. Kalau enggak kita gak serius. Jadi jangan dicari kesalahan lagi. Karena ini tanggalnya udah ada ya. Kebetulan ya. Jadi jangan dimongkar-mongkar lagi ya. Dimongkar-mongkar lagi. Jadi keingat nanti kan, oh iya juga gitu kan, jangan. Takutnya si calonnya Rifki, iya ya, apa aku harus pikir dua kali lagi? Jadi tadi dia yang mikir gitu ya. Seminggu sekali mikirnya. Jadi setiap minggu semakin dekat, apakah ini salah? Tapi tuh ada loh, jadi kayak semakin dekat hari. Cobaannya. Iya, maksudnya kayak semakin dekat hari kita semakin ragu. Itu ada beberapa orang yang mengalami hal itu. Jadi kayak, ini benar nggak ya langkah yang aku ambil? Ini benar nggak orangnya ya gitu? Ini nanti kalau udah nikah gimana ya? Nikah dulu gitu nggak? Iya. Oh iya. Aduh. Gak ini ya. Rifki lah, Rifki kan ntar lagi itu. Nanti kan makin banyak setan-setan yang melekat. Kita anggap aja nggak ada ya. Tapi biasa itu tuh bukan di laki-laki, tapi lebih ke perempuan. Iya. Di laki-laki di perempuan keluarga laki-laki di keluarga perempuan juga. Enggak, bukan keluarganya, tapi orangnya gitu. Jadi kayak overthinking itu. Dibuat ragu gitu ya? Biasa di perempuan. Jadi memang kayak setannya nempelnya di badan perempuan sih. Betul.
Laki-laki mungkin lebih di ujian finansialnya, tiba-tiba bahasa ya, agak sedikit atau kayak gitu. Ujian laki-laki ini diceng-cengin sama teman, iya, gitu. Atau tiba-tiba datang mantan. Iya. Nah, itu ada pernah cerita teman aku juga. Enggak. Cerita teman ya. Cerita teman ya. Jadi harus di bold ya. Jadi kita enggak salah. Bold line ya. Maksudnya dia sampai dia udah mau acara nikah nih ceritanya kan. Udah kayak misalnya enggak lama lagi lah. Terus tiba-tiba mantannya datang. Pas mantannya datang tiba-tiba diajakin jalan keluar kota kayak gitu. Keluar kota nih ceritanya. Vacation dong. Iya. Nah, terus dia pulang balik dengan enggak ada beban sama sekali dan mereka menikah gitu kan. Dan ketahuannya setelah itu. Aduh. Iya. Greget banget nih. Greget sebelum menikah ya, ini udah menikah. Ini udah menikah dan abis itu kita aduh, bisa apa gitu kan ya udah. Mungkin berdamai ya mereka akhirnya, tapi alhamdulillah rumah tangganya masih aman-aman sih sampai sekarang. Iya, karena kayak enggak punya pilihan lain enggak sih kalau udah kayak gitu, kita kayak aduh, mau di gimana ini baru nikah juga. Belum balik modal BTW gitu kan. Terus mungkin si cowoknya juga mungkin bisa, mungkin ya bisa ngasih alasan, ya kan kita belum sah waktu itu. Asal geram. Geram ya misalnya. Ketahuannya tuh sebelum nikah, jadi itu menyelamatkan si cewek tadi. Iya, mungkin ceritanya akan beda kalau itu ketahuannya sebelum nikah. Iya kan, pasti udah lah, itu nggak usah batal lah, atau apa gitu ya, atau gimana. Atau mungkin dia orang yang berbesar hati, kita nggak tahu juga. Mungkin si perempuannya ini memang orang yang berbesar hati. Kadang-kadang, nah ini cowok ya, cowok ini sebelum menikah tuh dia kayak ada perasaan-perasaan pengen main sekali lagi. Iya. Nah, itu yang banyak orang enggak tahu sih senior bukan senior saya yang bilang. Bukan teman saya. Teman saya. Jadi kebanyakan dari mereka mikirnya kayak gini. Ya udah ngabis batat-batat aja dulu, bandel-bandel aja dulu sebelum nikah gitu. Ngabisin aja dulu sebelum nikah. Tapi banyak yang bilang juga udah enggak usah kayak gitu. Udah mulai tinggalin pelan-pelan karena nanti kebiasaan kebawa kan kalau misalnya kita udah jadi nggak ada tuh istilah dipos-posin dulu sebelum nikah, enggak, jadi itu bisa jadi habit. Benar, makanya kalau ada yang bilang udah nggak apa-apa kan berapa hari lagi nih nggak apa mainnya terus main pos-posin itu tuh bisa beda karena justru jatuhnya dia bisa kaget ya, bisa kayak terkejut badan kok bisa kemana-mana lagi gitu ya. Kayak, tiba-tiba aku kok terikat ya. Bukan terikat gimana? Kalau laki-laki kita bisa bilang enggak terikat gimana-gimana banget sih, cuman kan tetap mungkin dia mau ngopi mungkin harusnya enggak akan bisa sebebas dulu. Tapi kok udah tiba-tiba udah punya baby gitu kan harus saling bantu, gantian dan lain-lain gitu. Nah, itu hal yang kayak gitu kadang-kadang si laki-laki ini enggak bisa terima. Sedangkan kita perempuan dituntut untuk menerima itu karena seolah-olah itu hanya tugas tanggung jawab perempuan padahal kan teman sama-sama ya. Iya, mengasuh itu kan bersama. Pengasuhan itu ada pengasuhan ibu dan juga ayah. Jadi bukan hanya seorang ibu. Emang kalau Tika gimana ujiannya tuh? Datang mantan gitu sebelum nikah itu. Ujian tulis ya waktu itu. Ujian tulis waktu itu. Esai. Pilihannya ujian kalau Tika tuh ujiannya enggak jauh-jauh dari restu orang tua. Oke. Ih, berat ya. Berat. Tapi alhamdulillahnya selesai. Iya, alhamdulillah selesai. Alhamdulillah setelah ijab kabul tiba-tiba orang tua aku berbalik hati. Kan udah ijab kabul juga kan? Enggak, tapi kan tetap aja tetap restu dulu baru ijab kabul. Jadi kayak restunya itu didapat karena memang keluarga besar tuh udah turun lapangan gitu. Udah kasih pemahaman kayak, gitu ya. Ini memang udah maunya dia, maunya ini gitu. Karena kan ceritanya kan ya yang seperti yang sudah kita ceritakan dulu kayak Tika punya pacar sendiri tiba-tiba kok nikahnya sama yang ini yang lain, gitu. Ya. Jadi kayak orang tua kayak kenapa tiba-tiba ada apa gitu. Ya. Lebih keras tuh sih, tapi kalau misalnya di kaminya berdua di kita sebagai pasangan itu kayaknya godaannya nggak ada yang gimana-gimana. Bukan mantan yang datang, orang baru malah. Orang baru tuh yang muncul-munculnya tuh yang misalnya kita ngerasa lebih baik dari calon gini nih, gitu. Ini orang-orang yang kita keten jauh sebelum kita ketemu sama calon suami kita. Kita keten, waduh keren nih, wah ini ganteng nih, cakep nih, oke deh. Dia tuh ya selama ini ada di seputaran kita tapi tidak bereaksi berlebihan. Kayak ya udah jadi teman biasa-biasa. Tiba-tiba begitu kita udah menjelang hari H, kayak jujur-jujuran sebenarnya ada hati. Sebenarnya aku selama ini guys. Sebenarnya aku selama ini nungguin. Selama ini kamu kemana? Nungguin respon kamu ke aku. Tapi emang kayak gitu ya. Itu H-minus berapa tuh? Udah mulai muncul orang baru. Sebulan deh. Udah dekat dong. Terus kalau misalnya imannya enggak ya kalau imannya enggak kuat enggak di sini dong. Kalau Ida jelas ya, Ida tahu ya. Karena kan katanya tuh setan tuh kan enggak suka tuh kalau kita tuh udah mau menikah. Iya, makanya baru punya niatnya sama pasangan kita untuk serius ya gitu kan. Kalau misalnya
si abangnya bilang, "Dek, abang mau seriusin adek." Adek. Adek. Halo, Dek. Halo, Dek. Halo, Dek. Halo, Dek. Itu langsung banyak masalah katanya tuh. Iya. Yang si ceweknya. Iya, benar-benar. Bahkan kalau Tika sendiri itu malah dari tunangan ya. Maksudnya baru beres tunangan, baru beres banget, itu udah mulai itu. Ada aja. Makanya itu. Ngerti gak sih? Apa sih? Ngerti gak sih? Ujian aku tuh itu. Tinggal jadi karena itu. Enggak, dia gak lolos ujian ya. Enggak lolos ujian. Baru serius aja, baru dia tuh baru mau ngomong serius. Setannya udah, Manajemen setannya. Manajemen setannya kurang. Tapi Saver tadi mau cerita juga nih soal tunangan nih, setelah tunangan nih ada ada gimana godaan-godaan. Iya, godaannya ya. Kemarin tiba-tiba cerita dengar mantan nanya-nanya. Itu jadi masalah tadi ya. Bukan, lebih ke kenapa ditanya lagi gitu kan. Pasangan dia maksudnya. Mantan dia. Mantan dia. Mantan si calon kirain. Kirain mantannya Saver tanya-tanya lagi. Datang nih. Gimana Saver tuh cemburu gitu. Itu gimana? Bukan cemburu, lebih ke kok masih ditanya ada apa nih. Apakah mereka belum selesai? Closure-nya belum dapat. Apa jangan-jangan di belakang Saver mereka ada komunikasi gitu ya? Iya, kan kita pinter banget ini. Sumbernya ya. Ini kan terbiasa jadi pelaku nih. Terbiasa jadi pelaku. Ini kan jangan-jangan admin lambe itu dia. Iya, kan. Makanya. Oh, jadi ada ya gitu Saver ya, sampai kayak gitu ya. Kita kan sebagai perempuan bertanya, kenapa sih? Makanya kiri bukan berarti enggak ada, mungkin dia enggak cerita sama kamu. Iya. Kayaknya lebih aman setelah nikah gitu. Kita bongkar gitu. Mending tanyanya tuh setelah nikah aja deh. Soalnya kan bahkan kemarin kan sebelum kita menikah kan Adi tuh ada yang dia nggak akan cerita. Contohnya aku aja deh. Kepikiran dengan tuh. Iya, tapi nggak mungkin cerita ke kamu gitu kalau emang iya. Contoh aku deh. Masalah mungkin. Waktu aku terjadi di aku nggak cerita dong ke calon suamiku. Pasti aku ceritain ke teman-temanku. Gimana nih si A gini-gini nih. Berarti aku harus ngincar teman-temannya. Jangan. Ngincar teman-temannya. Better itu diceritain setelah. Gitu. Setelah itu kan. Apalagi udah mungkin lebih berdamai. Iya, jadi kayak kalaupun memang dia respon kayak ya udahlah kemarin kan. Udah banyak ya udahlah kan kemarin responnya. Ya udahlah ya udah 20 mayam juga ya. Mungkin. Jadi kayak ya udah kita lebih ikhlas. Gitu. Tapi kalau misalnya hal-hal kayak gitu kita respon sebelum pernikahan itu memang setan kayak tadi unjuk rasa memang ayo gitu. Jadi memang lebih mudah tersulut gitu. Iya, lebih gampang sensi. Iya, gitu. Tapi akhirnya gimana cara Saver menyikapi hal nyari itu, mantannya lagi. Nyari mantan Saver sih. Saver nyari mantan juga. Harus satu sama dong, nih, harus dong, harus satu sama. Bagus ya. Udah bagus sepertinya. Satu sama ya. Ketemukan aja si mantannya tadi. Aduh. Ayo kita panggil. Silakan Kakak masuk. Sebenarnya tahu siapa yang salah. Yang salah tuh Namul cerita karena. Iya. Kalau Namul enggak cerita. Iya. Atau bukan Namul yang cerita? Bukan. Soalnya kan Gak apa-apa, nanti kita jalin silaturahmi ya mbak ya. Baik mbak, nanti kita coba komunikasi yang baik. Kita gak tahu, mungkin ya penasaran aja gitu kan. Tapi memang ada loh Saver, maksudnya ini bukan in a good way, maksud aku nanya itu bukan karena masih mau berurusan gitu. Tapi kayak cuman pengen make sure aja dia sekarang baik-baik aja kan. Baik ya, gitu ya, sama ya. Orang yang siapa tepat sih calon dia. Iya, dia apakah dia bersama dengan orang yang tepat. Tapi udah sampai situ ada bukan enggak ada gitu. Jadi nanya itu bukan berarti karena masih ada rasa ingin bersama gitu biasanya. Tenang ya. Jangan sudah sangat tenang ini. Gitu kan. Jadi kayak gitu. Kayak gitu ya. Cuman beda keterimanya sama laki-laki, ya kan sih. Ya, biasa laki-laki tuh kalau misalnya ada yang gitu-gitu tuh yang nanya dari masa lalu itu tuh keterimanya beda, ada apa, ngapain, kepentingannya apa, pasti gitu kan. Sedangkan perempuan nggak selalu tentang ingin bersama lagi gitu. Tapi kayak ya udah make sure aja kalau dia sekarang bersama orang yang tepat gitu, bersama gitu dengan orang yang baik. Ya walaupun kadang-kadang ya itulah ujian, misalnya ada setan kan kayak hayo lawan gitu kan. Iya, yang bentukannya kayak Ida ada gitu kan. Karena dia belum jelas jadi orangnya juga jangan jelas gitu. Iya gitu deh.
aku lagi mikir nanti pas aku sudah tunangan misalnya atau memang setan tuh bakal datang ya, gimana setannya tuh dalam bentuk kepala gitu. Saya sudah melewati itu semua. Iya, benar. Kan lebih ke cowoknya sih bakal sadar gitu. Sebelum seminggu sebelum itu dia baru iya, apakah ide ini orang yang tepat gitu. Kebalik ya gitu. Jadi kayak dibuka pikirannya gitu. Udah, ya. Udah cocok kayak gitu. Udah fix nih, udah mantep gitu kan. Pokoknya ini udah gimana cara harus kubius secepat mungkin gitu. Kalau bisa di-notice kan. Yeah. Berarti memang selama ini si cowoknya yang ngerasa enggak cocok. Enggak lah. Ida udah ngerasa cocok. Mantan-mantan aku yang oh, iya. Banyak nih mantannya ya. Mantan-mantan. Cuma dua sih. Tapi mungkin dulusin. Nah, mungkin itu terjadi karena mungkin seribet itu nikah sama Ida. Mau nikah ya, sama Ida tuh ribet mungkin. Bisa jadi ya. Tuh, Ida banyak prosesi ya. Iya. Prosesi overthinking. Iya, overthinking sih. Nah, gitu. Prosesinya tuh panjang, enggak cuma masalah adat gitu, tapi prosesi-prosesi lain yang ada di apa sih di Idanya itu yang bikin aduh, oh, nangis. Nikah itu ribet. Terharu. Terharu, lebih ke sedih ya. Kayak biasa aja sih. Lebih ke kok gini soalnya ya. Soalnya siapapun yang dapat duitnya tuh aku ngerasa kayak mereka tuh beruntung banget. Nyesel gak pilih aku tuh nyesel. Iya. Mereka tuh senang udah selamat dari hidup. Tapi kan banyak ya, banyak poin yang harus disiapin seperti yang kita bahas tadi di awal. Tapi kalau kalian sendiri tuh lebih memilih bikin acara itu pestanya mahal, cateringnya mahal, atau sederhana aja dan intimate gitu. Pasti kalau dari laki-laki itu udah tahu dong jawabannya kayak apa ya. Laki-laki ya. Kayak udah kita yang sederhana, yang penting dapet yeah. Gitu ya. Yang penting siap pesta kita. Kalau bisa kita gitu. Buat acara sekalian maulid aja. Jadi diambil acara maulid. Pantas ya, kenapa orang banyak pesta di bulan maulid ya? Rupanya sekalian ya guys. Sekalian ya. Bagus tuh. Iya lagi. Bulan berapa sih bulan maulid? Bulan berapa sih? 8 ya? Bulan 8 ya? Bulan atau 9. Gak mungkin kan? Boleh dong ya. Boleh tapi sih. Safer kan udah bisa tentuin kayaknya sekalian bulan maulid. Kayaknya udah gak bisa milih tanggal lagi ya. Tapi kalau kayak Safer pengennya gimana? Intimate atau yang pengen besar-besaran sekaligus? Secara pribadi sukanya intimate dan ngundang emang benar-benar yang kita kenal aja gitu. Emang kita ada undang nggak kenal gitu? Ih kalau orang ada tua kan banyak. Iya maksudnya kayak orang-orang jauh gitu diundang juga gitu. Iya. Yang kita sebenarnya nggak tahu banget. Iya. Kita kenal bukan orang tua kita kenal ya lebih tepatnya. Ya. Lebih yang kayak gitu cuman ya gimana tentang orang tua ya. Keluarga besar kan. Iya. Dan anak pertama Safer kan. Iya anak pertama juga. Iya karena memang ada omongan-omongan gini loh Safer jadi kayak. Apakah anak pegang? Gitu. Makanya mungkin beban orang tua di situ. Betul. Ya, itu kan keinginan kita yang di mana belum tentu di approve ya sama orang tua kita belum ya. Tentu terwujud gitu. Ya gitu ya. Karena secara pribadi Safer suka di keramaian, tapi kalau orang itu enggak senang, saya enggak suka gitu. Keren merasa sepi di keramaian di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Sampai habis lagunya harus nyanyiin cepat. Aduh. Ya tapi maksudnya kan tapi kan rata biasanya tuh banyak dari kita apalagi dari pihak keluarga pengen ini kan acaranya besar gitu, ya, pengen digedein sekalian, apalagi anak pertama gitu. Kalau Ida kita udah tahu dong standar dia ya, dia kan memang maunya kayak pesta rakyat. Pesta rakyat, kalau bisa 7 hari, 7 malam. Terus ada kompetisi band juga. Iya, ada ustaz-ustaz gitu. Ada juga malam tir juga gitu kan. Yang karena emang jiwa sosial dia tinggi banget nih. Iya, makanya orang selama ini mundur dah. Baru maju selangkah, mundur 10 langkah langsung. Karena tahu begitu salaman sama Ida, udah langsung keluar bayangannya. Oh nikah sama Ida kan kayak gini. Pas ini kan pas salaman tuh emang ada tuh ada. Iya itu makanya langsung keluar. Ada bayangan gitu. Kan. Langsung keluar TV-nya tuh kan seperti apa gitu. Jadi tahu kan sekarang apa alasannya? Tapi sekarang lebih ke pasrah. Tapi kalau misalnya Safer sendiri tadi pengennya yang intimate gitu ya. Misalnya kalau intimate itu nggak bertentangan nggak sih sama adat kita? Ngerasa nggak sih kayak misalnya banyak keluarga-keluarga yang akhirnya. Iya kok kayak itu sih acaranya gitu. Iya. Nah secara... mana yang akhirnya Safer pertimbangkan karena itu kan banyak orang yang kayak alah yaudahlah aku gak mau dengar omongan orang gitu. Tapi ada juga orang kayak oh iya juga ya nanti si ini ngomong kayak ini kayak mana si ini ngomong kayak ini kayak gitu. Ya. Sejauh ini kayaknya masih aman ya karena agak jauh bulannya gitu masih tergolong.
apa ya, ikutin apa yang kita mau, walaupun nanti kita tampung juga nih keinginan keluarga ini. Itu sejauh ini masih kayak gitu sih, nggak tahu di pada saat mau deket ya. Ini nanti pada saat kita mau panjar ini tuh nanti ada aja pasti permintaan. Makan benan, betul. Kadang itu mungkin yang bakal terjadi dan kita akan antisipasi itu juga sih. Benar. Karena masing-masing dari kami juga apa ya, sebenarnya Safer nggak terlalu beradat gitu, si pasangan ini sama Safer ini juga nggak terlalu beradat. Jadi kita sebenarnya udah sangat cocok. Satu frekuensi nih, satu dalam frekuensi. Satu konsep. Cuman kadang-kadang nanti ada orang-orang tua nih, kakek nenek kita atau siapa gitu kan, masukin ide-ide mereka yang ya begitulah. Tapi kalau keluarga di misalnya di atas itu yang senior-senior memang lebih beradat ya mereka ya? Kalau misalnya senior-senior dari Papa Safer itu memang sangat beradat banget Okay. Kalau dari keluarga Mama Safer tuh enggak malah lebih santai ya. Lebih santai. Gitu. Kalau Rifki gimana ini? Rencana pesta rakyat juga kan? Misalnya Tika ada 4 bersaudara kan, keempat-empat saudaranya juga diundang gitu. Jadi padahal yang kenal sama aku aja. Jadi memang semuanya diundang. Jadi ya semi-semi pesta rakyat sih. Iya, pesta rakyat juga ya. Sampai cucu-cucunya juga gitu ya. Cucunya juga diundang gitu. Kabarnya ada pesta malam juga nanti. Iya benar. Ada tong setan juga. Wah, pernikahan itu sekaligus mempererat silaturahmi antara saudara-saudara jauh juga. Waduh, nanti kalau pada pinjam 100 gimana? Iya, tapi ada juga loh. Banyak yang konflik akhirnya setelah acara pernikahan. Jadi banyak kan kalau misalnya di Aceh Besar gitu kan, kalau kita bisa keluarga itu ngebantu acara saudara kita. Nah, seringnya pas acara kita, ya dia nggak ngebantu sama sekali gitu. Jadi banyak konflik-konflik yang akhirnya muncul, terjadi gitu, yang muncul ya gitu. Memang sebenarnya bukan pamrih ya, tapi kayak tahu diri aja kan. Benar. Dibantu, dibantu, masa ini nggak dibantu gitu. Betul. Oh, tapi masih ada ya, aku baru tahu juga. Beberapa waktu yang lalu masih ada tradisi kayak gitu tuh, bantu keluarga gitu loh. Maksudnya kayak misalnya mau nikah tuh ponakan kita, nah kita tuh walaupun itu jauh ya, kita bilangnya bukan saudara kandungnya, kayak ya, tapi kita di keluarga Ida tuh masih ada kayak gitu. Masih bantu ya. Pokoknya keluarga Ida udah lengkap sebenarnya, mau bantu ada. Udah siap ya. Semua, tinggal calon aja deh yang belum. Iya, soalnya kan ini rame juga ya, jadi tinggal dikit-dikit dekat-dekat. Iya, makanya. Tinggal calon aja. Emang iya, masalah cuma satu ya. Lagi-lagi aja. Depan lagi dah. Ini nanti biar kelihatan muka cantik Ida. Aku mau soalnya mau tidur. Gak boleh. Ayo dong, yang mau seriusin Ida. Itu jangan dijual lagi di sini. Eh, kok dijual? Ini, usaha. Usaha. Yaudah, nanti kasih tahu bisa tahu. Boleh hubungi nomor di bawah ini ya. Adminnya antara kita bertiga deh. Iya, pasti fast respon ya, insya Allah. Kita pasti fast respon dan kita pasti apa ya? Kasih tau yang baik-baik. Iya, ya. Dan akan kita seleksi dengan sebaik-baiknya. Kita enggak akan ngasih yang sembarangan buat Ida, tenang. Iya, pasti harusnya seperti itu sebagai teman ya. Iya, betul. Tenang. Okay. Tapi ngomongin soal adat ya, balik lagi ya. Adat pernikahan itu sebenarnya intinya adalah bukan membuat ribet sih, tapi lebih ke ini sakral loh. Pernikahan ini kalau bisa sekali seumur hidup gitu kan. Jadi makanya mungkin dipersulit, bukan dipersulit tapi banyak prosesinya. Supaya kita menghargai menghargai pernikahan gitu kan. Kalau misalnya pernikahan itu sekali seumur hidup. Iya, kebayang gak sih kalau pernikahan itu, pesta pernikahan itu segampang itu, gak ribet, mungkin kita juga akan pilih kali ya. Benar, kayak orang nikah siri gitu kan, gampang aja gitu. Iya, benar-benar. Eh, tapi banyak kan orang nikah siri? Ada. Ada. Itu kan kayak sih itu. Kalian tahu apa? Masa? Tapi kan aku masih ya menggunakan akal dan pikiran aku. Masa gue setolol itu sih gitu. Yang mana dah? Ada, pokoknya ada tuh. Kayak udah cinta banget gitu. Cuman ya terhalang aja. Kalau cinta banget kenapa harus nikah siri? Iya, nikah di kan ada kan ada masalah gitu kan. Ada sesuatu yang enggak bisa Ida kasih tahu di sini gitu kan. Karena aku pikir itu kasihan banget, aku harus nikah siri gitu. Ya akhirnya hubungan itu kandas. Kandas enggak tuh. Oh, dia udah punya istri. Aduh, jangan ngomong. Aduh, ini buka aib di sini. Oke, udah punya istri ya. Langsung kebaca. Bukan, karena isi, tapi, bukan. Kalian mau gak
pasti nggak mau dong. Ya. tapi ada yang mau, ya itu kenapa maksudnya? Ada, mungkin pernah, banyak pertimbangan. Iya, aku pernah dengar cerita orang kayak gini, awalnya nikah siri supaya nanti abis urus pernikahan, urus vendor ini, itu kan pergi berdua, lebih aman gitu. Jadi setelah itu baru nikah. Tapi nggak bisa di... jaminannya? Jaminannya apa? Kan udah diapakan gitu kan? Diapakan. Diapakan emang, kan udah halal gitu kan, jadi kan... Ya, belum tentu nanti disahkan melalui. Oh iya, soal aku lihat tuh siapa ya di TikTok Heidi apa gitu. Mungkin ada penonton yang tahu di TikTok si Heidi kan. Itu mamanya si Ucel. Jadi kasiri. Di awal dikasiri, terus setelah itu mereka mempersiapkan pernikahan maksudnya berdua gitu supaya aman gitu, enggak terjadi yang itu balik lagi ke iman masing-masing enggak sih? Berarti dua kali ya nikahnya. Tapi dia percaya ya? Sama si laki-laki ini percaya dia. Iya, gitu, kan keluarganya juga ini. Nah, justru kalau dinikasiri duluan karena enggak percaya enggak sih? Iya. Takut anaknya kenapa-napa malah berbuat yang enggak-enggak, makanya dinikahin siri duluan. Ya, itu oh, enggak tahu ya. Iya, jaga-jaga ya. Konsep enggak percaya gitu. Makanya dinikahin siri. Kalau percaya ya udah. Kayak baik lagi yang Ida bilang tadi itu kenapa tuh dia tuh iming-imingi nanti kalau udah nikah siri bakal ini juga bakal dinikah secara apa? Negara gitu. Ya. Secara hukum. Ida enggak percaya kan? Kayak ini buaya banget mungkin nih orang. Mungkin kalau Ida percaya Ida udah. Iya, benar. Jadi istri orang sekarang. Makanya itu. Soalnya kan aku masih menggunakan akal dan pikiran aku ya. Nyesal dong ya berarti. Enggak nyesal kan udah kandas. Oh iya, maksudnya harusnya percaya gitu. Harusnya ya. Dia bingung sama jawabannya. Gak percaya ya, karena gak percaya. Gak justru harus di mana posisi aja. Justru karena gak percaya sama dia gitu. Ya udah, jadinya mending selesai aja hubungannya gitu. Gitu. Karena nanti kasihan ya kalau nikah siri kemudian hamil anaknya itu tidak benar. Tidak dapat akte secara negara gitu kan. Karena gak ada buku nikah ya. Gak ada buku nikah, susah. Jadi ya kita menyarankan, iya kan. Maksudnya kita menyarankan mungkin untuk ciwi-ciwi di luar sana kalau ada yang tawarin, pertimbangkannya itu harus ini ya. Ya mungkin jangan modal janji doang, apa kayak gitu, ada DP rumah, misalnya ada DP mobil, air tanah gitu kan. Segenggam tanah. Iya, tapi balik lagi itu sebenarnya supaya untuk keamanan perempuan juga, untuk perempuan. Apa sih masa depan yang lebih baik ya? Enggak? Betul. Karena yang akan dirugikan pasti yang pihak perempuan. Pihak perempuan, iya benar. Kalau yang kayak gitu-gitu memang pasti yang rugi itu perempuan gitu. Makanya mungkin boleh kali ya dipikirkan lebih matang untuk hal-hal yang seperti itu, walaupun nggak ada yang salah dengan itu. Tapi ya itu tadi ya, mungkin untuk pengurusan surat-surat administratif gitu-gitu yang bikin ribet ya. Jadi memang sebenarnya nikah ini ribet atau enggak sih menurut kalian? Ribet di adat dan surat menyurat kali ya. Ribet di aduh takut lagi ngomong ribet ya. Mungkin bukan ribet yang gimana-gimana, ya, maksud aku tuh ribet persiapannya ya. Iya, karena persiapannya itu tadi. Persiapan untuk adat-adat itu tadi. Sebenarnya yang paling buat capek itu satu. Apa tuh? Mempertimbangkan omongan orang lain. Oh. Itu sih yang. Jadi tutup kuping aja gitu juga ya. Karena mungkin si ini bilangnya, aduh ini bagus sekali, bagusnya kalian kayak gini nih, masa ke souvenir kalian itu misalnya, masa kalian fotonya itu habis ya, itu sebenarnya bikin ribet mungkin ya, omongan orang lain yang berdampak sama apa yang kita lakukan gitu ya kan. Jadi kayak aduh kita ganti souvenir lah karena dibilang ini nggak terlalu bagus, gitu ya. Masa ana iso baju ada masa iso baju ada warna hitam itu pasti banyak kayak gitu kan. Baju adat kan bukan warna hitam, maunya kan warna merah gitu, sedangkan sekarang kan udah banyak tuh warna baju adat yang mungkin aneh-aneh gitu kan. Itu masih segi dari apa bajunya ya, belum nanti masalah catering enggak catering. Iya. Baru jam 1 di sini, catering gitu. Sini aja kan tergantung selera dia kan. Enggak bisa belum lagi nanti begitu udah kayak kejadian kayak gitu, kalian belum pegang. Iya. Perkara udah bilang ini kejadian ya. Emang nunggu kayaknya ya. Emang ditunggu banget tuh. Jadi kalau memang makanannya enak, gimana cara harus nggak enak lah pokoknya untuk bisa. Iya, penyakit hati itu. Iya sih, emang lagi, emang kerjaannya kayak auditor ya. Jadi, makanya, kritik dan saran ya. Nggak ada saran juga, kritik. Nggak ada, kritik aja. Kritik aja gitu. Jadi sebenarnya
pertanyaan-pertanyaan ribet nggak sih nikah di Aceh atau nikah bareng orang Aceh? Sebenarnya enggak. Enggak. Hanya saja untuk persiapan, kayaknya dimanapun nikah persiapannya pasti tetap sama gitu aja. Ya. Ada step-step yang harus dilalui, ribetnya itu ya ribet untuk melalui step-step itu tadi gitu. Mungkin sampai orang-orang kan ngomong budaya Aceh ribet gitu ya. Kita kan nggak tahu ada budaya yang lebih ribet. Lebih ribet, misalnya kayak misalnya nih orang Batak. Nikahnya nggak sama orang Batak, kayak yang harus beli marga lah, kan harus ada prosesi. Sama aja sih sebenarnya, mesti orang Aceh semuanya. Jadi masing-masing itu punya apa ya, punya caranya masing-masing gitu. Punya maksud kan pasti ya. Maksudnya masing-masing juga. Jadi hanya kita aja mungkin yang enggak paham saat itu. Mungkin kalau kita tua-tua nanti ya, mungkin kita udah makin tahu adat gitu kan, makin tahu sebenarnya gunain untuk apa. Kita baru sadar kok ternyata iya sih memang ini harus ada harus gitu. Ada. Iya sih ini penting. Nah, balik lagi nanti anak cucu kita yang merasa ngapain sih ada yang kayak gini-gini. Karena kan kita yang jadi julid untuk sekarang kita yang males dengar nenek-nenek julid. Tapi nanti kita yang jadi julid gitu. Jangan-jangan yang kritik kita waktu menikah itu dia merasakan kayak kita gitu. Benar. Karena juga misalnya kan ketakutan orang-orang tua ini adalah adatnya tuh hilang gitu. Iya, itu sih sebenarnya. Adatnya tuh enggak ada yang nerusin gitu kan. Apa-apa ada adat Mbak Put. Adat Mbak Putumurohom ya. Hukum Mbak. Hukum Mbak Syakwala. Teman-teman. Kayak cari sendiri ya. Sudah 3 hari apa? Enggak tahu dia deh. Aduh, ngomongin ini kan ini memang enggak habis-habis ya. Jadi walaupun teman-teman kita ini ada dua ini sedang dalam perjalanan menuju bahtera rumah tangga. Semoga dimudahkan Allah ya sampai hari ini ya. Semoga udah kata-kata semoga dimudahkan Allah sampai hari H karena memang enggak mudah gitu. Benar, benar. Semoga sampai hari H aja. Setelah H plus 1 dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga memang setelah H plus 1 tuh baru semoga ombaknya kecil-kecil aja. Iya, kecil aja. Riak-riak aja gitu ya. Cikannya mulai sedikit aja. Ada suaranya tuh. Aduh. Jangan sampai ombak tsunami datang ya. Belum kuat ya. Ini apa sih pegangan tangan dan kaki belum terlalu kuat. Kayak anak bayi yang baru merangkak. Ini kita harus tanya dulu nih, Rifki kan mau deket nih, deg-degan enggak, Ki? Iya, ada. Enggak. Jadi ada gini, gini. Aku dulu yang disclaimer bahwa cuma di enggak gitu konsepnya. Jantungnya. Kupu-kupu. Jadi aku baru ini lihat orang yang persiapan nikah berapa hari lagi tuh sesantai dia. Nah, gitu. Itu benar. Tapi memang harus santai karena semua masalah itu pasti harus apa itu? Enggak, dia tuh menganut prinsip dan juga prinsipnya dari produser kita. Kayak tenang aja, enggak apa-apa. Bisa tuh. Semua bisa dijalani. Tapi jangan gegabah ya. Iya, semua masalah tuh ada jalan keluarnya. Benar, semua masalah ada jalan keluarnya, tapi maksudnya ada kayak gelagat-gelagat kayak aduh, nih harus kerjain apa ya? Dia harus kayak dia tuh harus enggak. Aduh. sibuk. Iya gitu. Terus kayak kepala. Tapi sebenarnya ngapain kayak gitu? Pusing tuh dalam kepala tuh gimana tuh berantakan ya. Iya. Apa dekor? Laminan ya gitu. Rendang kurang empuk. Kayak aduh ini nanti dendeng gimana ya? Nasi agak keras. Iya, dendeng balado kurang cabenya. Aduh, makanya percayakan kurang catering, Bapak. Bisa dipikirin lagi, pikir yang lain aja. Kadang kan walaupun udah kita serahkan sama catering, kita juga masih kepikiran beneran enak hari ini. Jangan-jangan hari ini tangannya bau gitu. Tangan bau artinya enggak enak gitu. Enggak enak gitu hari ini, ya kan? Apakah ketidakberuntungan itu di hari pernikahanku? Kayak kan nanya saran-saran dari teman-teman bagusnya tuh catering-nya di mana? Tapi yang paling sering gitu. Yang paling banyak ngasih saran tuh siapa sih, Ki? Kayak orang tua kah, saudara-saudara yang atau lebih tua kah mungkin. Atau teman-teman terdekat yang lebih banyak? Keluarga sih yang pertama. Keluarga dan karena teman-teman juga kadang aku nanya gitu kan, nanya ke mereka gimana nih ini. Mereka ngasih tahu gitu kan sih. Apalagi buat yang udah pengalaman misalnya kayak saudari Tika gitu kan. Saudari kan tuh. Atau misalnya saudari Safer yang sedang merencanakan. Saudari Ida yang gak tahu kapan. Yang gak tahu kapan gitu kan. Doakan saja insya Allah semua kamu menikah. Amin. Ya, semoga Ida. Jadi tidak ada. Ampun. Tidak ada, bukan yang ampun ya. Tolong dong. Ya Allah. Enggak, aku tadi bilang apa ya. Tidak ada cepat atau lambat gitu. Masing-masing memang ada di suka waktunya. Semua akan menikah pada waktunya. Gitu. Di luar sana perempuan-perempuan yang ngerasa, aku kapan ya?
Oke. Aduh, 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 aduh. Oke, kita hidupin timer ya. Biar pas ya. Ayo. 1. Belum. Ayo, ini pasti panik. Lagi panik. Aduh, apa ya? Apa lagi ya? Kok makin mau closing banget. Makin bingung ya. Iya. Enggak, ini muncul enggak sih di Nikita? Enggak dong. Mungkin lah mereka enggak dong. Iya, mungkin aja enggak sih? Enggak. Bisa jadi ya. Kenapa kita bahas ini ngerti ya maksudnya apaan coba? Iya, jadi guys, jadi di layar kita nih ada sesuatu yang muncul yang tulisannya tuh kayak closing 1 menit. Tolong ya, jangan banyak ngomong. Jadi kita kayak makin pressure ya karena 1 menit lagi gitu. Padahal kalau enggak dibilang kita biasa aja. Iya, misalnya mau bahas panjang lagi takut kelewatan. Iya. Gitu. Mau bahas terlalu pendek juga kita kan enggak cukup gitu ya. Belum nyampe durasi gitu. Tapi itu ya serba-serbi orang yang lagi siaran di kita ya. Iya, benar. Ya, semoga. Tapi intinya nanti, jangan apa, Safer? Jangan apa ya? Jangan kalau kata produser kan di let it flow aja gitu. Rifki ini memang hidup kita kayaknya banyak terinspirasi dari produser kita sih ya. Iya kan? Gitu. Kayak semua masalah sama dia, ada yang selesai, ada yang dibiarin. Ada yang selesai dengan baik dan benar, ada yang dibiarin aja. Biarin, gitu ya. Jadi nikah ribet atau enggak, Ki? Enggak. Enggak. Enggak salah lagi.